need someone to save me. No, and don't come running to blame me. Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di kota Subang, tepatnya lagi berada di daerah Ciater ya, di kawasan Subang Selatan. Ini yang terkenal punya cuaca sejuk cenderung dingin. Nah, di video ngetrip kali ini teman-teman, saya akan mencoba untuk mereview wisata malam yang ada di sini. Tapi jangan salah, wisata malam ini adalah pemandian air panas ya, ataupun juga berendam. Nah, ada salah satu tempat kalau misalkan kita pengen berendam dengan pemandian air panas alami ya, dari belerang tentunya yang bersumber dari Gunung Tangkuban Perahu yang kebetulan lokasinya ini ada di daerah Ciater. Nah, ini namanya ada Gracia Spa and Resort. Jadi ini bukannya 24 jam, kita bisa datang kapanpun juga, tapi kalau misalkan memang yang paling enak itu adalah malam hari ya, karena pas lagi cuaca lagi dingin, kita tentunya bisa menghangatkan badan seperti itu. Ini kebetulan untuk lokasi masuknya atau juga pintu masuknya ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba langsung aja masuk untuk melihat seperti apa suasana di dalam. Apalagi buat yang suka foto-foto, ini keren banget karena tempatnya Instagramable. Yuk, kita langsung masuk aja. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam. Jadi untuk tiket masuknya, teman-teman kalau misalkan weekday dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu harganya Rp100.000 per orang ya. Kalau misalkan hari Jumat sama hari Minggu itu Rp110.000, sementara kalau misalkan hari Sabtu itu Rp120.000. Jadi beda-beda untuk tiket masuknya. Nah, ini kebetulan kalau misalkan di sini ada 3 jalan bebas, kita mau lewat sini atau lewat tengah ataupun juga lewat sini. Tapi sih yang paling enak lewat sini ya, kalau misalkan kita mau naik tangga. Jadi di sini tuh lihat banyak lampu-lampu yang bikin suasana makin romantis dan juga syahdu. Kita akan langsung lihat aja seperti apa nih suasana malam-malam yang ada di kolam rendam Kawah Ratu di Gracia Spa. Wow, ini dia nih teman-teman ya. Jadi di sini ada cafe ataupun juga ada resto yang menjual makanan-makanan tradisional seperti jagung bakar, bakso, terus juga cemilan macam-macam lah ya. Tempat duduknya kita bisa milih. Nah, sementara kalau misalnya untuk kolam rendam itu ada di sebelah sana nih, memanjang sampai dengan ke sini. Jumlahnya ada 4. Wow, keren banget. Kita akan coba langsung lihat aja yuk. Oke, kita akan coba lihat yang ke sebelah sini dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan di sebelah sini kolam rendamnya kayak gini nih ya. Oke, jadi di situ ada aula kalau misalkan kita mau ada acara. Ada panggung juga nih, biasanya kalau misalkan mau ada live music ya, biasanya malam minggu atau pas malam-malam tertentu lah, tahun baru kayak gitu. Atau kalau kita mau punya acara juga bisa ada di sini. Jadi ada panggung hiburan. Nah, ini kolam rendamnya. Tuh, untuk tempat istirahat ataupun juga nyimat tas itu banyak ya, ada di sebelah sana memanjang dengan lampu-lampu yang bikin syahdu sekali lagi. Oke, sekarang kita akan coba lagi untuk ke arah sebelah sini. Nah, ini juga Instagramable tuh, lihat untuk restonya. Jadi ada ayunan, ya kan? Terus juga ininya dari kayu-kayu gitu. Jadi kita bisa sambil foto-foto di sini. Nah, ini kolam rendam yang kedua ada di sebelah sini nih, teman-teman ya. Jadi kita langsung aja untuk maraton melihat kolamnya. Nah, ini untuk kolam rendam yang kedua, ini yang paling besar, yang paling lebar. Jadi di sini ada tempat untuk istirahat, menyimpan baju. Di sebelah sana juga ada kafe lagi. Kalau misalnya kita mau ngopi, di sebelah sana juga ada tempat tuh ya buat makan, nanti kita akan coba tengok. Dan dua lagi itu ada di sebelah sana, satu sama kolam renang anak yang ada di sebelah sana tuh. Wah, cukup muat banyak ya. Jadi kalau misalkan malam nih biasanya makin rame, karena ya itu tadi ya, karena makin malam di sini suasananya makin asik, terus juga lebih kerasa gitu kalau misalkan malam, karena abisnya bisa langsung tidur nyenyak. Yuk kita lihat ke arah sebelah sana. Nah, kita akan coba lihat ke sebelah sini. Tuh lihat teman-teman ya. Ini luas banget. Nah, ini satu lagi sebelah sini nih. Oke. Wah, panjang banget. Dan satu lagi ada di bawah. Itu untuk kolam rendam anak dan juga lansia. Di sana ada tempat-tempat makan. Keren banget ya. Yuk, sekarang saatnya kita coba merendam sambil menikmati suasana yang ada di Gracia Spa and Resort. Mantap banget ya. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back
All the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? Ya, berendam di air panas, teman-teman, selain bisa merelaksasi badan kita, ini juga punya banyak manfaat ya buat tubuh maupun juga kesehatan. Di antaranya, ini bisa melancarkan sirkulasi darah di tubuh kita, terus juga melancarkan metabolisme, dan juga bisa menyembuhkan penyakit kulit. Jadi, berendam di sini tentunya selain buat rekreasi, juga bisa sambil buat pengobatan begitu ya. Ya, di Gracia Spa ini selain ada pemandian air panas alami, juga terdapat villa-villa yang tentunya bisa kita coba kalau misalkan pengen menginap di sini. Itu dari harga mulai 2 jutaan. Dan untuk reviewnya bisa teman-teman bisa lihat di link yang ada di bawah ya, di deskripsi. Itu nanti untuk review villanya seperti apa. Nah, pokoknya suasananya ini makin malam makin syahdu banget kalau misalkan kita berendam di sini, pokoknya wajib banget cobain. Jadi sekali lagi, cuaca dingin yang ada di kaki Gunung Tangkuban Perahu, terus juga kita berendam di sini tuh kayak di onsen ya kalau misalkan di Jepang. Pokoknya mantep banget lah. Dan kalau misalkan lapar gampang ya, pokoknya restonya ini buka selama 24 jam, ada cemilan dan juga makanan berat yang boleh dicoba pastinya. Dan sekarang saatnya kita berendam nih, teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita bisa memilih untuk kolam rendam yang kita inginkan. Ada yang buat dewasa sama yang buat anak-anak. Kalau buat dewasa tuh kedalaman maksimal 1,25 meter. Kalau misalnya untuk anak-anak ya segini. Kebetulan pemain bola nih sama bocil. Dan yang pasti di sini karena ini air belerang ya, kita jangan menyelam ya, karena pasti perih ke mata. Teman-teman, seru banget ya berendam di air panas alami yang ada di Gracia Spa and Resort ini. Semoga reviewnya bisa membantu. Jadi wajib banget datang kalau misalkan lagi liburan ke Kota Subang ataupun juga mungkin ke Lembang. Jadi selain suasana yang enak, juga ini tempat Instagramable. Jadi kalau misalkan buat bikin konten ataupun juga foto-foto itu cakep banget pastinya. Ya sudah, terima kasih banyak sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Pretend now I have to get up.